persatuan, kerjasama, pengorbanan diri, kesetiaan. Semua ini dapat dianggap sifat-sifat teladan dalam semua masyarakat. Setiap orang selalu berharap dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki sifat-sifat mulia ini. Film yang akan Anda saksikan ini mengulas contoh-contoh akhlak terpuji tersebut. Akan tetapi, sang suri teladan ini bukanlah manusia. Timur Tengah tak mudah bertahan hidup di tanah tandus dan panas ini. Makhluk mungil yang dikenal sebagai burung Arab ini ternyata dapat hidup dalam keadaan yang sulit ini, sebab mereka menunjukkan kesetiakawanan dan kerjasama mengagumkan sesama mereka. Mereka melakukan segala sesuatu bersama-sama, bahkan ketika mandi. Usai mandi, tibalah saat berjemur. Sambil mengeringkan bulu-bulunya, mereka saling membersihkan diri. Ini sangat penting bagi kesehatan mereka. Mereka saling merawat, tidak pernah merasa lelah atau bosan. Tugas dibagi di antara mereka. Mencari makan untuk anak-anak misalnya adalah tugas bersama. Semua makanan yang mereka dapatkan nantinya dibagi dengan rata. Tugas perlindungan kelompok juga dibagi merata. Setiap burung bergiliran menjaga di atas pucuk pohon. Saat tiba waktunya bertukar jaga, penjaga yang baru membawa sejumlah makanan kepada burung yang akan digantikannya. Lalu ia mengambil alih tugas. Tugas ini sangat penting bagi keselamatan kelompok. Seekor ular berbisa. Burung penjaga segera membunyikan tanda bahaya. Kawanan burung berkumpul untuk mendapatkan perlindungan. Burung-burung juga berusaha mengganggu sang ular dan mengalihkan perhatiannya. Burung-burung muda mempertontonkan kekuatan dan keberaniannya dengan menantang ular dan berusaha mendapatkan pengakuan dari kelompoknya. Setelah bahaya mereda, kehidupan kembali seperti biasanya. Seekor burung penjaga kembali bertugas di tempatnya. Anak-anak burung pun mulai bermain sesama mereka. Lalu, bagaimana burung-burung ini mampu membangun kerjasama yang sedemikian hebat? Marilah kita berpikir dan terus bertanya. Hewan yang Anda saksikan tidak memiliki kemampuan berpikir.
mengapa seekor satwa harus menjadi penjaga bagi keselamatan rekan-rekannya? Orang akan beranggapan, seharusnya ia terbang dan mencari makanan saja. Namun yang sebenarnya ia lakukan adalah pengorbanan diri yang sangat hebat. Ia bertugas jaga layaknya tentara, dengan serius dan sungguh-sungguh tanpa makan. Siapa yang mengajari makhluk ini agar memikirkan keselamatan rekan-rekannya? Siapa yang menyuruh mereka mempertaruhkan nyawa demi teman-temannya? Tidak diragukan lagi, Allah yang Maha Perkasa, pencipta merekalah yang menanamkan rasa persatuan, kerjasama, dan pengorbanan diri kepada burung-burung mungil ini. Kita diberitahu melalui Al-Quran, surat ke-16, bahwa Allah mengilhamkan perilaku yang ada pada hewan agar mereka dapat bertahan hidup. Semangat rela berkorban dan kerjasama di antara para burung sangatlah kuat. Persaudaraan dan sifat tolong-menolong yang ditunjukkan oleh burung murai adalah keajaiban penciptaan yang lain. Burung-burung ini hidup berkelompok beranggotakan 30 sampai 40 ekor. Persatuan dan kebersamaan senantiasa sangat kokoh dalam kelompok ini. Mereka membesarkan anak-anaknya bersama dengan perawatan terbaik. Contoh paling nyata kesetia kawanan dalam kelompok tampak saat bahaya mengancam anak-anak mereka. Inilah bahaya itu, seekor burung gagak muda. Sasarannya adalah anak burung. Salah satu pengawas bahaya melihat sang gagak dan memperingatkan burung-burung lainnya. Kawanan burung menempati posisinya dan barisan pertahanan maju serentak. Salah seekor burung menguak marah dan menakut-nakuti si pengacau. Ancaman pun lalu diwujudkan dalam tindakan. Mereka menyerang si pengacau beramai-ramai. Kewalahan oleh serangan balik, burung gagak pun menarik diri. Namun para pejuang terus bergerak dengan segenap kekuatan mereka dan memukul mundur sang musuh. Gagak meloloskan diri dari serangan dengan susah payah. Komunikasi, saling menolong, dan persatuan telah menyelamatkan nyawa anak-anak mereka. Salah satu sifat khas gajah, yang merupakan mamalia darat terbesar di bumi, adalah kesetiaan kepada anggota kawanannya. Pengorbanan diri dan saling menolong tidak terbatas pada anggota keluarga, tetapi terlihat di antara seluruh kawanan. Suatu siang di musim panas yang terik di dataran Afrika, gajah terus-menerus berpindah tempat untuk mendapatkan makanan dan air. Danau yang hampir kering ini adalah satu-satunya sumber air di sekitar. Banyak hewan lainnya, dari lembu jantan liar sampai banteng, menikmati air ini bersama dengan kawanan gajah.
Bayi gajah ini mengalami kesulitan untuk minum karena belalainya masih sangat pendek. Ia harus membungkuk sangat rendah agar dapat mencapai air. Seekor gajah dewasa menabraknya tanpa sengaja, sehingga menjatuhkannya ke dalam air. Bila tidak diselamatkan segera, bayi gajah akan tenggelam ke dalam lumpur dan mati. Tidak perlu menunda waktu lagi, induk gajah berlutut dan membungkuk di pinggir danau. Ia melilitkan belalainya pada sang bayi dan mencoba menariknya ke atas. Gajah-gajah lain tiba di tempat kejadian guna membantunya. Semua berusaha menarik sang bayi ke atas, dan operasi penyelamatan korban pun dimulai. Pinggiran danau sangat curam, karenanya sebagian gajah mencoba membuat jalur landai untuk menggapai sang bayi dengan menggali pinggiran tersebut. Gajah-gajah lainnya mengusir banteng-banteng dari tempat kejadian. Sebab bila ada kawanan hewan yang minum air di dekat tempat terperosoknya bayi gajah, hal itu akan mengganggu operasi penyelamatan. Akhirnya, kerjasama kelompok berhasil mengatasi keadaan. Bayi gajah pun terselamatkan. Setiap gajah dalam kawanan menghampiri sang bayi dan mengendusnya dengan belalai. Ini adalah tanda kasih sayang di antara para gajah. Kesetiaan dan tolong-menolong dalam kawanan telah menyelamatkan nyawa sang bayi. Kesetiaan yang menakjubkan pada makhluk hidup adalah salah satu keajaiban penciptaan oleh Allah. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah menyampaikan kepada kita, "Tidak ada suatu binatang melata pun, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya." Setiap menara tinggi yang terbuat dari tanah ini adalah rumah makhluk yang dijuluki rayap. Makhluk serupa semut, rayap hidup dalam koloni beranggotakan jutaan rayap. Mereka bekerja sama dengan sangat rukun sehingga seluruh koloni bertindak layaknya satu tubuh, sesosok makhluk tunggal. Ini adalah rayap pekerja. Mereka buta dan tuli. Seperti yang Anda saksikan, mereka mencampur butiran tanah dengan perekat khusus dan memperlebar dinding sarang mereka. Allah telah menganugerahi struktur tubuh yang berbeda untuk tugas yang berlainan pada makhluk ini, yang berperilaku layaknya sel-sel penyusun satu tubuh tunggal. Para pekerja dilahirkan lengkap dengan perangkat yang diperlukan pada tubuh mereka agar dapat membangun sarang. Seperti yang kini Anda saksikan, rayap prajurit dilengkapi persenjataan berat. Para rayap menanam jamur di ruang penyimpanan bawah tanah di kedalaman sarang mereka. Tapi salah satu hasil samping pertanian jamur adalah karbon dioksida. Bila karbon dioksida tidak dibuang dari sarang, para rayap akan kehabisan oksigen dan mati. Namun hal itu tidak terjadi berkat teknik bangunan yang diilhamkan Allah kepada mereka. Cerobong tinggi yang menjulang hingga mencapai aliran angin mampu menarik udara pengap dari dalam sarang ke atas dan berfungsi sebagai paru-paru koloni tersebut.
Apapun yang dibangun rayap merupakan keajaiban teknik rekayasa dan arsitektur. Kini mari kita tengok sekilas ke belakang dan memikirkan kembali apa yang barusan kita katakan. Rayap adalah serangga kecil. Rayap tidak memiliki akal maupun kesadaran. Rayap juga buta dan tuli. Lalu, bagaimana serangga ini mampu mendapatkan pengetahuan untuk menciptakan keseluruhan gedung tersebut? Bagaimana rayap mengetahui tugasnya di antara beribu-ribu rayap lainnya? Yang sedang Anda saksikan di layar adalah sebuah proyek pembangunan gedung. Proyek ini berisi seluruh rincian dari semua pekerjaan yang harus dilakukan selama kegiatan pembangunan berlangsung. Siapa yang akan melakukan tugas tertentu, bagaimana dan kapan, semuanya telah ditetapkan. Seorang arsitek yang memiliki akal dan kesadaran telah merancang proyek ini, dan seorang insinyur yang memiliki akal dan kesadaran telah membuat perhitungan yang diperlukan. Para ahli, pekerja, dan tukang pipa bekerja mengikuti rancangan induk tersebut. Mereka semua mempelajari rancangan induk dan pembangunan pun berlangsung sesuai rencana. Sampai di sini, mari kita pikirkan secara seksama. Para rayap tidak memegang gambar di tangannya. Rayap tidak mungkin menerima pelatihan apapun. Mereka tidak diatur oleh seorang pemimpin yang berwujud. Lalu, bagaimana ribuan rayap mampu membangun gedung dengan rancangan tak tertandingi dan semuanya bekerja serentak pada saat yang bersamaan? Mari kita bayangkan sejenak orang yang tidak punya mata atau telinga. Mari kita bayangkan juga bahwa orang-orang ini tak pernah mengikuti pelatihan apapun. Lalu biarkan ribuan orang ini mulai membangun sebuah gedung secara bersamaan tanpa perintah kepada mereka dan tanpa arahan tentang apa yang harus mereka lakukan. Selain itu, mari kita bayangkan bahwa gedung yang mereka ciptakan memiliki perencanaan dan rancangan tanpa tanding. Kerjasama semacam itu hanya dapat dijelaskan dengan keberadaan suatu kehendak yang secara ajaib mengendalikan semua orang ini. Hal yang sama berlaku pada rayap. Serangga buta dan tuli ini bekerja layaknya satu tubuh dan akhirnya menciptakan gedung-gedung tanpa cacat. Ini menunjukkan seseorang kepada kebenaran yang nyata. Rayap diciptakan oleh Allah dan dialah yang mengilhami dalam diri mereka tugas yang mereka lakukan. Allah mengungkapkan dalam sebuah ayat Al-Quran, maka bagi Allah lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam, dan baginya lah keagungan di langit dan bumi, dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Hewan lucu yang dikenal sebagai luwak ini hidup bersama dalam kelompok. Ada rasa kesetia kawanan menakjubkan di antara mereka. Kesetia kawanan sangatlah penting karena wilayah yang mereka huni sangatlah berbahaya. Bahaya terburuk berasal dari angkasa. Untuk sementara, elang tidak melihat mereka. Setelah memeriksa keamanan, para luwak menyebar di dataran untuk mencari makanan.
Setiap luwak di kelompok ini punya tugas yang berbeda. Sebagian luwak bertugas jaga melindungi luwak lainnya. Luwak yang sedang Anda lihat tengah bertugas menjaga akan segala bahaya yang mungkin muncul dari balik semak-semak. Luwak lainnya mempertaruhkan keselamatannya sendiri dengan menjadi penjaga di atas pohon. Mereka menunggu di bawah matahari terik, tidak makan dan minum apapun. Kali ini elang melihat mereka. Petugas jaga membunyikan tanda bahaya kepada yang lainnya. Kerjasama dan rasa kesetiakawanan menyelamatkan kehidupan luwak. Tugas terpenting kelompok ini adalah melindungi dan membesarkan anak-anak mereka. Setiap hari seekor luwak tinggal di dekat sarang dan menjaga anak-anak luwak. Sebagaimana tugas jaga, mereka pun bergiliran tiap hari merawat anak-anaknya. Luwak tak segan mengorbankan nyawa mereka sendiri demi anak-anak di kelompoknya saat ada bahaya. Inilah contohnya. Luwak meninggalkan sarang untuk mencari makan di siang hari musim panas yang terik dan bahaya mengintai mereka dalam perjalanan pulangnya. Seekor serigala berbaring dan siap menerjang di dekat sarang tempat bayi-bayi mereka berada. Seekor luwak mendekati sarang untuk menyelamatkan anak-anaknya. Ia bertujuan mencegah serigala memasuki sarang. Saat malam tiba, luwak ini masih menempatkan dirinya sebagai tameng di pintu masuk sarang. Saat pagi menjelang, bekas perkelahian sengit semalam dapat terlihat. Serigala telah diusir dari sarang dan anak-anak luwak telah terselamatkan. Namun, luwak muda pemberani ini telah mengorbankan dirinya dan terluka parah. Induknya menghampiri luwak yang terluka. Keadaannya sangat mengenaskan. Luwak perlu berpindah tempat untuk mencari makanan. Namun, luwak yang terluka ini sangat sulit berjalan. Saat tenaganya habis, sang luwak berbaring di sebuah parit. Luwak lainnya tidak meninggalkan teman mereka yang terluka sendirian. Sebagai ungkapan salam perpisahan dan kesetiaan, mereka menemani di sisinya sampai sang luwak menghembuskan nafas terakhirnya. Semua kerjasama, kesetiakawanan, dan kesetiaan mengagumkan di kalangan luwak ini adalah perilaku yang diilhamkan oleh Allah.
tepian Sungai Nil. Air dan sisi sungai ini sangatlah berbahaya. Banyak bahaya harus dihadapi untuk membesarkan anak-anak di sini. Sejenis burung yang sedang Anda saksikan ini harus membangun sarangnya di tepi sungai yang penuh buaya. Burung bergerak sangat perlahan dan berusaha menghindari perhatian buaya. Burung ini secara khusus memilih tempat membangun sarangnya di daerah buaya betina meninggalkan telur mereka. Ini karena buaya betina sangat tenang dan jinak selama masa bertelur dan tidak membahayakan burung-burung. Akhirnya, telur burung mulai menetas dan anak-anak burung pun lahir. Namun anak-anak burung ini dalam bahaya. Seperti yang Anda saksikan, induk jantan maupun betina burung dengan garang menggunakan tubuh mereka sendiri untuk melindungi anak-anak mereka dan menantang kadal yang berbahaya. Kadal ini dapat membunuh burung, tapi sang burung siap mati demi menyelamatkan anak-anaknya. Sang kadal menyerah menghadapi keberanian dan kegigihan burung. Keadaan berubah saat buaya jantan garang dan lapar mendekati sarang. Anak-anak burung ketakutan. Induk burung kini berganti perilaku. Ia membuka dan memukul-mukulkan sayapnya ke tanah. Induk betina burung tidak langsung menantang sang penyerang. Ia berperilaku layaknya burung terluka dan mengundang si penyerang untuk menyergapnya. Dengan cara ini, induk burung menjauhkan bahaya dari sarang. Muslihat pun berhasil. Buaya mengejar burung yang seolah terluka itu dan menjauh dari sarang. Perhatian buaya lalu teralihkan ke kadal dan ia pun benar-benar menjauh. Berkat rasa pengorbanan diri yang diilhamkan kepada mereka oleh Allah, induk jantan dan betina burung mempertaruhkan nyawa demi melindungi anak-anaknya. Dalam kawanan banteng, bayi banteng yang baru lahir dirawat tidak hanya oleh induknya, tapi juga oleh seluruh anggota kawanannya. Dan mereka menghadapi berbagai bahaya demi melindungi anak-anak mereka. Bahkan singa. Saat singa mendekat, seluruh anggota kawanan menyuarakan tanda bahaya. Seperti yang Anda saksikan, mereka membentuk lingkaran pertahanan mengelilingi anak-anak banteng. Mereka menggunakan tubuh mereka sendiri sebagai perisai untuk melindungi anak-anak banteng dari terkaman singa. Hanya ada dua anak banteng dalam kawanan ini. Tak hanya induk mereka, tapi seluruh anggota kawanan mempertaruhkan nyawa untuk melindungi keduanya. Banteng-banteng ini dapat saja berpikir untuk lari dan menyelamatkan diri sendiri. Dengan begitu, singa akan menerkam anak banteng yang tertinggal daripada banteng dewasa bertanduk tajam. Jika ini yang terjadi, seperti dinyatakan teori evolusi Darwin, yang lemah akan tersingkirkan, sedangkan si kuat yang mengutamakan keselamatan diri sendiri akan terus bertahan hidup. Tapi ini bukanlah yang terjadi. Banteng tidak meninggalkan anak-anak mereka yang tak berdaya. Sifat pengorbanan diri yang ditanamkan Allah mendorong mereka untuk melindungi anak-anaknya, walau harus mengorbankan nyawa sendiri. Kawanan banteng tidak hanya melindungi anak-anak mereka,
namun juga banteng tua. Tayangan yang segera Anda saksikan diambil oleh turis yang sedang bersafari di Kenya. Sekelompok singa menyergap banteng tua yang terpisah dari kawanannya. Seolah kematian tak terelakkan lagi. Namun peristiwa ajaib terjadi. Teriakan minta tolong banteng tua terdengar oleh kawanan banteng di kejauhan. Mereka segera menuju tempat kejadian. Sembari mengancam, banteng-banteng yang gagah berani lalu mendekati singa demi menyelamatkan rekannya. Dan para singa pun melarikan diri. Banteng berkumpul di dekat rekannya yang terluka dan berusaha membangunkannya. Menit demi menit berlalu. Segalanya tampak sia-sia bagi banteng yang lemas itu. Para singa masih menunggu dan siap menyergap. Setelah yakin banteng tua telah mati, beberapa banteng yang tersisa mulai pergi menjauh. Namun peristiwa ajaib lain terjadi. Banteng terluka itu berteriak lagi, seolah meminta agar tidak ditinggalkan sendiri. Kawanan banteng segera berdatangan lagi. Sekelompok banteng kembali mengusir singa-singa yang mendekat. Dengan usaha keras yang terakhir, si banteng tua berhasil berdiri dan hilang dari pandangan setelah membaur dengan para penyelamatnya. Adalah anak betet Australia. Mereka hadir ke dunia terpisah 5 hari satu sama lain. Karenanya, ada perbedaan nyata di antara mereka. Anak betet yang menetas pertama jauh lebih besar daripada yang terakhir. Namun, induk betet memperlakukan semuanya dengan adil. Setiap anak diberi makanan sebanyak yang diperlukannya. Sepuluh hari kemudian, anak betet tertua masih lebih besar dari yang lainnya. Ajaibnya, ia membagi makanannya dengan saudaranya yang terlemah dan terkecil dan menyuapinya dengan paruhnya sendiri. Mengapa anak burung mungil ini rela berkorban seperti itu? Mengapa ia memberikan makanannya sendiri kepada saudaranya yang lemah? Penganut teori evolusi Darwin tak akan pernah mampu menjawab pertanyaan ini. Sebab teori usang itu bersandar pada anggapan bahwa segalanya di alam kehidupan mementingkan diri sendiri dan terlibat dalam pertarungan sengit demi mempertahankan hidup. Tapi, seperti yang telah kita lihat, bila perlu seekor burung mungil pun membagi makanannya dengan saudaranya yang lebih lemah dan tak berdaya.
Semua anak burung tumbuh kuat dan sehat berkat rasa saling berbagi dan menolong yang diilhamkan kepada mereka oleh Allah. Paruh burung pelatuk adalah bor tangguh. Mulanya ia mengobor lubang di pohon dengan paruhnya, lalu meletakkan biji pohon ek ke dalam lubang untuk diambil di musim dingin nanti. Pohon ini menampung 60 ribu biji pohon ek yang disimpan oleh burung pelatuk. Bukan pekerjaan mudah untuk membuat 60 ribu lubang di batang kayu, namun burung pelatuk mampu melakukannya dengan kesabaran dan ketekunan luar biasa. Lalu ia mengisi lubang dengan biji pohon ek. Mereka bertujuan dapat memberi makan keluarganya saat melewati hari-hari sulit di musim dingin. Anggota keluarga yang muda turut membantu pekerjaan ini. Setiap burung menjalankan tugasnya dengan seksama. Tidak satu pun yang menelantarkannya. Dengan kerjasama dan kesetia kawanan sempurna, keluarga burung pelatuk mempersiapkan tibanya hari-hari sulit. Sifat lain dari binatang yang benar-benar menggugurkan teori evolusi adalah cinta dan kasih sayang mengagumkan yang dapat dilihat dalam perilaku mereka. Teori evolusi bersandar pada anggapan bahwa seluruh makhluk hidup mementingkan diri sendiri dan terlibat dalam pertarungan sengit untuk bertahan hidup. Namun kenyataannya, perilaku mereka mengungkapkan hal sebaliknya. Burung jambul berwarna sangat elok ini misalnya, tampak jelas berpikir sangat cermat untuk menyenangkan hati pasangannya. Burung ini memberinya hadiah kecil, sebutir buah misalnya. Burung-burung di seluruh dunia memperlakukan pasangannya penuh perhatian seperti itu. Burung-burung buan di hutan Amazon berperilaku persis sama. Demikian pula burung kutilang emas Eropa. Burung-burung laut tentunya suka ikan yang dapat dijadikan hadiah terbaik bagi mereka. Burung grab pun suka ikan, namun bagi burung grab, tukar-menukar hadiah hanyalah permulaan. Pasangan burung memutuskan kecocokan di antara mereka dengan menari. Di awal tarian, mereka saling meniru gerakan masing-masing. Setelah saling mengenal, mereka memasuki tahap tarian kedua dengan keserasian yang mengagumkan. Tarian ini menunjukkan ke sekelilingnya bahwa satu keluarga baru telah terbentuk.
Hadiah diberikan begitu tarian usai. Burung camar jantan juga menghadiahi pasangannya. Setelah membangun sarangnya, burung camar jantan dan betina mulai saling merawat dengan penuh perhatian. Albatros berperilaku persis sama. Paruh besar ini sangatlah tajam dan berbahaya bagi burung lain. Namun paruh tajam ini juga memungkinkan mereka untuk saling memberi perhatian dengan rasa sayang dan kesetiaan yang tinggi. Teori evolusi menganggap makhluk hidup sebagai wujud bengis yang mementingkan diri sendiri dan muncul dengan sendirinya tanpa sengaja. Teori ini tak mampu menjelaskan fenomena kasih sayang dan perilaku saling menolong ini. Ini karena Allah lah yang menciptakan makhluk hidup, dan Allah lah yang memberi mereka perasaan kasih sayang, pengorbanan diri, dan rasa saling berbagi yang tak pernah dapat dijelaskan oleh teori evolusi. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah mengungkapkan, dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.